yang paling ditunggu-tunggu pemirsa, ini dia Dreambox Indonesia. Semuanya harus lebih semangat karena kita masuk ke babak penentuan. Poin yang diperebutkan itu 1.500 totalnya. Jadi semua masih berkesempatan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Kita tes pengetahuan kalian. Saatnya bermain di babak Play Box. Untuk soal pertama nilainya 100 poin. Semua tangannya di tombol. Negara manakah yang menjadi lawan timnas tim Ngoceh? Guinea. Apa? Guinea. Guinea. Kita kunci jawabannya. Benar kan? Soalnya belum selesai. Teman-teman udah nggak boleh ikut menjawab. Negara manakah yang menjadi lawan timnas Indonesia U23 pada Piala Asia 2024 di perempat final kemarin? Jawabannya salah. Tim Gocek? Iya. Perempat final. Apa jawabannya? Korea Selatan. Korea Selatan. Kita kunci jawabannya dan jawabannya betul, Korea Selatan. Kita masuk soal kedua, nilainya 200 poin. Tangannya ditombol lagi. Apa nama stadion internasional di Italia dan menjadi kandang bagi dua tim? Tim Ngoceh? San Siro. San Siro. San Siro. Yakin? Yakin. Kita kunci jawabannya. Dan nama stadion internasional di Italia dan menjadi kandang bagi dua tim sepak bola, Inter Milan dan AC Milan. Jadi jawabannya betul, San Siro. Soal ketiga, nilainya 300 poin. Tahu, pencet aja. Negara ini telah 3 kali meraih gelar juara Piala Dunia Sepak Bola. Yaitu pada tahun 1978, 1986. Argentina. Apa? Argentina. Argentina. Kita kunci jawabannya, soalnya belum selesai. Bagus nih, pencet aja. Dan tahun 2022, terkenal dengan pemain-pemain handalnya, termasuk Diego Maradona dan Lionel Messi. Pertanyaannya, apa julukan yang diberikan untuk kapten timnas Argentina, Lionel Messi, yang dalam bahasa Spanyol artinya si kutu? Jawabannya salah. Tim Gocek. Jawab aja. Kalau nggak ada jawab. Apa? Lapulga. Apa? Lapulga. Lapulga. Kita kunci jawaban. Nggak, jawabannya aja nggak yakin. Kita kunci jawabannya Lapulga dan jawabannya betul. Soal keempat nilainya 400 poin. Apa nama roti pipih dari tepung jagung atau gandum khas Meksiko yang sering juga jadi pembungkus kebab? Gocek. Kepencet lagi. Kepencet. Apa? Quesadilla. 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 Kita kunci jawabannya. Jawabannya salah. Bukan Quesadilla ya, setahu saya Quesadilla. Quesadilla, Quesadilla gitu. Tapi jawabannya salah. Tim Ngoceh? Tanai. Khas Meksiko. Bukan. Apa jawabannya? Nachos. Apa? Nachos. Kita kunci jawabannya dan jawabannya salah. Jawabannya adalah tortilla atau tortilla. Tortilla. Itu yang jadi pembungkus kebab dan itu memang khas dari Meksiko. Kita masuk pertanyaan terakhir. Poinnya 500.
berhasil menjawab soal ini, tambah hadiah kalian sebanyak-banyaknya di Serok Duit. Ini penentuan menuju 50 juta rupiah. Dengarkan baik-baik, tahu langsung pencet. Apa istilah dalam bahasa Inggris untuk orang yang membawakan acara atau mengomentari? Dan gue cek. Host. Apa? Host. Bawa acara dan host. Kita kunci jawabannya. Saya lanjutkan dulu soalnya. Oh, lanjut. Mas. Host. Nah, ini nih. Apa istilah dalam bahasa Inggris untuk orang yang membawakan acara atau mengomentari jalannya pertandingan olahraga, khususnya sepak bola? Jawabannya salah. Salah. Bahasa Inggris. Apa? Sportscaster. Sportscaster. Jawaban kalian betul. Siap, pegang gagang kayunya, 30 detik, dimulai dari sekarang. Pemirsa, setebal ini yang berhasil diserok, aku mencium bau kemenangan. Aku mencium bau traktiran. Mereka, Rifki, berhasil menyerok 12.150.000. Teman-teman, selamat sekali lagi untuk tim Ngoceh. Ini nih, saatnya menghitung siapa yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Yang pertama, tim Gocek. Babak pertama 300 poin, babak kedua 200 poin, babak ketiga 400 poin. Totalnya 900 poin. Ini yang saya bilang penentuan. Ngoceh, babak pertama 100, babak kedua 200, babak ketiga 700. 1000 poin. Cuman beda 100 di detik-detik akhir. Gemes sekali tapi selamat teman-teman. Kalian lolos ke babak berikutnya, siapkan satu orang, pilih satu orang mewakili tim kalian. Nanti tim Gocek masih bisa dapat hadiah, kita kasih tahu caranya gimana. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Dreambox. Indonesia!